tolak-tolakan. Iya. Coba prosesnya gimana? Misalnya saya lagi berdiri, Bu, terus ada yang nempel deketin dia, Bu. Pasti saya tolak, Bu. Pasti saya tolak. Semua yang ada di sini. Iya. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi di acara Cerdas Caur spesial ulang tahun Extravaganza yang kedua. Iya, kenapa hari ini begitu spesial? Karena biasanya Cerdas Caur itu kan pesertanya cuma cerdas sama caur. Kali ini kita akan bertambah dengan adanya Regu Centil. Iya, tanpa berpanjang-panjang langsung aja kita panggilkan yang pertama, Regu Cerdas. Kebelet pipis bentar lagi muncul ya, Bu. Alasannya beda, yang ini enggak dapat bis, yang ini kebelet pipis. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Bu ya? Iya. Silakan, silakan. Yang kedua langsung saja kita panggilkan. Iya. Regu Caur. Udah dong ya. Dan yang berikutnya seperti saya janjikan kita ada Regu Centil. Silakan. Iya. Yang pertama dia adalah gadis centil yang bisa acting dan juga seksi. Kita panggilkan Mas Ayu. Iya, dan selanjutnya seorang gadis centil juga, dia juga seksi, dia juga juga bisa berakting dan dia wangi sekali. Langsung aja kita panggilkan Bunga. Ya, dan yang terakhir dia pasti sentil juga. Dia juga bisa nyanyi, dia juga pandai akting, dia jago pencak silat, dia juga ahli sekali dalam debus. Langsung saja kita panggilkan si Hitam Manis. Berlebihan ya. Buat iya. Lotor. Gak apa-apa ya. Ya, langsung saja kita akan mulai permainannya. Tetapi saya ingatkan bahwa setiap jawaban yang benar nanti akan saya beri nilai 100. 100. Oke? Okay? Iya. Siap? Saya Bu Guru. Saya Bu. Belum pertanyaan. Yaudah, langsung. Ada ini yang terlambat sudah akan datang? Ada. Bentar lagi. Wah, tenang. Pipis dulu kebelet. Sorry. Lo kayak hulek banyak. Ganti popok pasti ya. Kalau dia pipis lama badannya gini kayak jepang. Ya sudah. Kita mulai soal pertama ya. Pelajaran Bahasa Indonesia. Wah, nyontekmu saya kalau gini. Gimana dong saya ya? Iya, orang yang melakukan korupsi disebut koruptor. Iya. Saya Bu. Sedangkan orang yang suka traktir orang disebut? Saya Bu. Dari grup Cerdas. Traktor. Orang yang sering bermain mata. Saya Bu. Bermain mata dengan banteng disebut apa? Mata dong. Iya betul. Dan yang terakhir, orang yang suka kompres-kompres orang sakit disebut saya apa? Bu. Iya Tara. Kompresor. Iya betul. Semua mendapatkan nilai 100 ya. Oke. Enak. Capek deh. Ya. Berikutnya adalah ilmu pengetahuan alam. Saya, Bu. Apa yang terjadi kalau dua kutub magnet yang saling berlawanan didekatkan? Saya, Bu. Ya, silakan jawabannya apa? Tarik-menarik. Tarik-menarik, coba dijelaskan. Contohnya gimana? Contohnya. Kayak kutub laki-laki itu sama kutub perempuan kan berlawanan. Hmm. Jadi seperti ini mereka tarik-menarik. Tuh, kan? Belum mana, Bu? Oh, gitu. Udah. Gitu. Ya, Bu. Udah. Leonie.
aneh. Sama ya. Nempel, sama nempel. Tapi sama ibu nggak ada yang nempel biasanya ya. Berikutnya, kalau kutub yang sama didekatkan apa yang terjadi? Saya bu. Ya Indra. Tolak-tolakan. Iya. Coba prosesnya Indra. Gimana? Misalnya saya lagi berdiri bu, terus ada yang nempel deketin dia bu. Pasti saya tolak bu. Pasti saya tolak bu. Amin gak jelas bu. Indra. Kadang-kadang pisang, kadang-kadang pohon. Indra. Begitu caranya kamu. Anak kecil mah ibu itu. Udah kamu.